Tapi kalau as a boyfriend, paling boyfriend material kayaknya juga Tomo deh. Apa you ya? I wonder if it's you or Tomo. Or Otsuka. Oh my god, you guys are all boyfriend material. Kalau Jarum suka marah-marah sama Ai, jadi gak boyfriend material. Oh, I see. Apa? Tau ah, mau minum. Udah mulai sih kayak. Woi. おはようこんにちはこんばんは皆さん。阿久悠介です。Am I gonna introduce myself? Yeah. Libby です。はい。Jadi hari ini bersama sama Libby. Dan juga tadi kita bikin konten masak apa cake. Baking. Jadi kita mau Q&A. Let's go. Kita belum coba ya. Apanya? Q&A? Belum, ayo. Ya, jadi coba aja ya. Tapi katanya you belum makan kan? So, order first. Yes. Kamu udah makan? I had something tadi, ya. Yeah. Ya, jadi pesan dulu ya. Nanti Q&A. Tadi udah kumpul Q&A. Jadi, that's it. Yeah. Ini bahasa Jepang. Bisa baca gak? Is that tatemono? Bukan. Tapi Genko. Itu tante kan? Ya ya ya, tapi ada ini kan, himben. Oh. Jadi ini kenko no ken. Kenko? No. Ken? Ya, kenko, health. Ken wa karada de, ko wa kokoro. So nan da yo na. Ah, both badan and heart. Ya ya. Okay. Beef kimchi nabe, 1 つ. Ara karata aja de. Terus? Aku curry rice. Curry rice. Aku curry rice satu ya. Curry rice kah? Iya. Ya, jadi ini lulu setar homo-homo. Gak tahu namanya, tapi ya first impression. My first impressions of you. Waktu bikin konten bersama Jero dan aku sama Libby makan Indomie. Oh iya iya. Bangladesh. Oke, aku dulu ya. Aku merasa bukan Indonesia. Karena dia mau awalnya udah bisa bahasa Jepang kan, agak ya jadi ya dan juga emang cantik kan. Makasih loh, ini pertama kali dia komplimen aja guys. Biasanya dia kayak biasa aja. First impression. Sekarang udah mau. Oh, ya gitu. Jadi first impressionnya aja cantik tapi kayak sekarang menurut dia jelek. Bukan jelek tapi no. Apa vibes-nya udah kayak kakak dan adik gitu. Oh, iya sih. I like to text him a lot, terus kayak gangguin dia. My first impression of him itu someone very nice. Gila deh kayak muka dia. He looks so nice. Makasih dong. Terus kayak ternyata dia nyebelin. Apa? Annoying. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Tapi kayak when I first moved to Japan, oh. I called him crying. Yusuke, wifi-nya rusak. Ya, ya, ya. Terus abis itu dia kayak panik, and then video called me, he's like, iya, pusing banget. Udah coba ini. Terus abis itu dia, no, the thing is, awalnya I couldn't read kanji very well. Kayaknya sampai sekarang sih nggak bisa baca kanji very well. Ya, jadinya, susah. I kirim ke Yusuke semuanya suruh bacain. Padahal di Google Translate, cuman I choose Yusuke Translate, gitu. Ya, lebih lebih cepat dan lebih accurate, gitu. Accurate, ya, accurate. Jadi, I bilang, Yusuke, please translate this for me. Wee! I bilang nangis loh. Serius, I don't know why, I was like so stressed, guys. I think it was karena I juga meant waktu itu. Ya. Ya, but ya, first impression-nya ya. Baik. Sekarang nyebelin, cuman makin sayang. As a brother. Yeah. Yeah. I think I can't live without you kalau di Jepang. You have to take care of me. I juga nggak bisa hidup tanpa Riho sih. All of my viewers, mereka tuh suka sama Riho. Because Riho is one of my best friends. Jadi I can't live without her either. Selalu. Selalu barang. Barang. Dan keliling-keliling Jepang gitu ya. Apalagi Shibuya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Berikutnya. Kenapa kalian suka matcha? Kamu suka matcha, right? Iya, so kita berdua kan suka matcha. Right. Aku juga suka banget matcha. Kenapa tuh? Is it like a thing dari kecil or? Dari kecil sih, jadi sejak SMP
Waktu itu aku coba pertama kali minum matcha. Pahit banget. It's like very not young. I thought dari kecil gitu. Pahit banget. Tapi, Ojijang itu apa? Ojijang. Bukan. Ojijang. Kakek. Kok jadi kakek latte apaan sih? Jika, bukan. Kakek, Ojijang itu apa ya? Ojijang. Oh, you're asking me? Uh-huh. I pikir you salah. I thought you want Ojijang, you want Ojijang. Gak. Grandfather itu apa? Oh, iya kakek. Kakek. Jadi, kakek aku suka banget bikin matcha. Jadi, waktu pas SD dan SMP, mau sering dibuat oleh my grandfather. That's why you really like matcha. That's why. So, terpaksa, dipaksa. Terus makin lama makin enak berasa gitu. Jadi, ya mau sampai sekarang mau suka banget. Ya, favorite aku. Kalau ini, it's because of Starbucks sih. Oh, Starbucks. Ya, jadi kayak, if it's not Starbucks, kadang I gak gitu pesan matcha kayak today, I pesan hot milk tea. It's because I have period cramps sekarang. Yeah. Jadi buat cewek-cewek yang kayak lagi period cramps, coba kalian komen down below biasanya kalian minum apa. Tapi ya, ini Starbucks so manis. Yeah, you keep on complaining about it. Kayak kan kita sering ketemu di Starbucks, like our meeting point tuh selalu kayak Yusuke, koko no Starbucks. Okay? So, and then you're like, okay. And then you pesan something that's not like matcha. Yeah. And by the way, Yusuke, whenever I speak, itu kan campur-campur. Sometimes I speak campur Japanese dikit-dikit banget kan. Can you understand me? Iya. Yeah. Better atau kayak mendingan satu bahasa? Mau udah terbiasa, jadi. Bunaretane. Ya. Jadi awalnya aku ngobrol sama Jerome juga kayak gitu. Right? Campur Indo dan campur Jepang. Jadi ya sih, udah terbiasa. Udah lama kayak gitu. Udah latihan terus. Jadi udah terbiasa. So, Indonesian people suka matcha manis. Iya. Yeah. Tapi orang Jepang sukanya kayak pahit. Sukanya gitu. Ya pahit dan lebih gak manis gitu ya. Ada yang suka manis tapi How about you? Aku yang pahit lebih suka. Karena lebih merasa matcha Jepang gitu ya. Almost the same like you. Yeah. Jadi ya seharusnya orang Jepang kayak gitu. Tapi me and Riho, we like the matcha one. Jadi kayak whenever I pesan matcha, pasti si Riho gak like whenever we go to a cafe, Riho will be like hey matcha latte night. Riho juga suka? Dia gak suka. Tapi dia suka pesenin buat I. Terus you know when she speaks, she's very slow, right? Yeah. Jadi kalau misalnya kayak ke cafe gitu, terus gak ada matcha latte, dia kayak Ribi, demo matcha latte nai desu, daijoubu kana? Gitu. Oh gitu ya. Dia kalau ngomong gitu guys. Ya, apa sih? Kamu gak selalu minum matcha kan? Gak selalu, but besar. Like maybe once a week. Once a week, okay. Twice a week, ya. Yeah. Jadi aku selama di Indo kan? Ya. Yeah. Terus waktu di Indo, mau gak ada yang matcha yang pahit dan aku suka. Jadi agak susah. Jadi oke, okay, udah pesan, udah sampai. Udah. Jadi kenapa kan? Kenapa ya suka matcha? Gara-gara Starbucks ya? Iya, gara-gara Starbucks. Oke, okay, berikutnya. Mimpi kalian yang sedang kalian kejar apa? Yusuke dan Bibi. Menurut aku juga ya. Jadi aku sekarang bingung ke masa depan. Gimana? Mas kantor Jepang kah? Atau lanjut konten kah? Atau mulai new business kah? Gitu. Jadi sekarang bingung banget. Tapi keluarga bisnis itu mobil. Jadi insurance mobil dan jual mobil gitu-gitu. Jadi aku bertumbuh sambil lihat bisnis keluarga. Jadi dari dulu aku punya mimpi kayak mau bisnis sendiri gitu. Ini mau bisnis sendiri, mau bisnis apa emang? Bisnis, sekarang masih pikir, tapi sebagai ide tour guide. Tour guide? Random banget Yusuke. Tour guide di Jepang. Aku memandu orang Indonesia. Dan juga ada banyak tempat bagus banget. Indonesia gue mau dikir sih. Ya. Dan juga sekarang ada banyak turis orang Indonesia di Jepang. Jadi ya itu juga bisa. Tapi kalau you jadi tour guide, vlognya jadi makin menarik dong. Iya sih. Iya kan? Ya kayak gitu. Jadi
Nah, sekarang masih bingung masa depan, tapi menurut kamu gimana? Masih muda. I'm a lulus kuliah. Oh iya benar. Jadi guys, kemarinnya like right now I'm taking gap semester atau gak artinya apa? Ya. Ya, jadi gap semester itu 4 bulan I enggak masuk satu semester gitu. Oh gitu. I mean the gap semester. Oh. Terus kemarin ini sempat fail satu kelas. Oh gitu. Iya, yeah, and then you know, I don't know why you and Tomo have the same reaction kayak oh gitu. Baru tahu. Iya. Iya. Jadi I ada sempat fail satu kelas, guys. Gara-gara I forgot to submit an essay. Oh. Jadi udah kayak lewat deadline gitu. Lulusnya kurang banget? Enggak sih, cuman tambah satu semester kan. Oh, mah, itu apa? Jadi harusnya, I udah graduate dari Juli ini. Oke. Okay. Cuman, I decided to take one gap. Kan I telat, maksudnya I failed one class, so I have to retake it. Terus harusnya November ini kelar. But then I take another gap semester. Okay. Jadinya, next year baru selesai. Oke. Okay. Juli I graduate, and then semoga semuanya lancar deh. Aku mau pindah ke Tokyo soalnya. Oh, lanjut bikin konten atau masih? No, you know, I masuk ke agency. Ah right? Oh, iya. Cuman the sebagai artist ya. Artist. The contract is effective. Artist. The contract is effective on August. Yeah. Baru mulai dari August 2024. Jadi kamu masa depan mau jadi artis di terkenal di Jepang juga gitu? Aminin ya. Pastinya. Ya. Tapi pas sekarang kamu udah terkenal di Indonesia, amin. Jadi berikutnya di Jepang. Kalau di Jepang. Okay. Cuman yang penting sih selesai kuliah dulu ya. Soalnya yeah, my mom was like, kamu yang penting selesai kuliah dulu. Then afterwards, terserah you mau ngapain. Iya, aku setuju. Pendapat itu. Yeah. Aku juga lulus dulu. Terus lanjut di kontak. My mom was like, kamu pindah ke Afrika kek, ke India kek, ke Jepang kek, suka-suka kamu katanya. Selama di Indo, jawabannya terus. Karena rasanya mendadak gak kerja kalau tak di Sydney. Oh, di Sydney kan juga masih lanjutin konten, right? And also, I'll be back Christmas. Okay. Cepat ya. So, I'm only gonna be in Aussie for like a month and a half, max. Di mana gampang bikin konten? Untuk bikin konten? Negara. Jepang, kan ada you, ada Tomo. Tapi di Indo juga ada. Oh iya sih, gampang sih. Di antara semua teman konten I feel like I'm closest to like you, and Tomo, Jerome. Ya, Prince juga lumayan deket sih. Terus, tapi ada artis, maiden juga ada. Itu juga bisa bikin konten. Bisa sih, but then they're really busy with me. Iya sih. Aku kontak sama Katis, tapi sakit ya? Iya. Tapi lagi sakit. I know. Dan tinggal di rumah sakit. I know. Jadi ya kasihan dan susah bro gitu. Ya jadi udah deh kali ini. Jadi berikutnya aku mau bikin konten sama Katis juga. Jadi berikutnya. When are you coming back next year? Ke Indo? Next year. Aja masih lama ya. Kita bisa ya. Ya. Stay harus cuma semangat masing-masing. Ya. In touch with you. Iya sih, kita sering chat, cuman he's really bad at texting. Ya, susah. Ya, orang Jepang susah texting. Gak jago. Kayaknya you aja deh. Tomo's really good at texting. Iya sih. Ya, aku aja ya. Tomo's really good at texting. Cuman kemarin when he had like his pilot exam, we didn't text much. Ya. Kayak. Ya, ternyata aku gak suka texting. Jadi mau telepon nggak lebih apa nyaman. Kenapa? Dan cepat. Dan juga bisa dengar suara juga kan. Jadi gitu guys, secara dekat sama Yusuke. Itu. Cuma jadi pacarnya Yusuke, telepon terus. Ya gak terus sih. Tapi ya lebih nyaman gitu. Next ya. Pilih Jerome, Yusuke, Otsuka, atau Tomo. Rank ya. Sebagai pacar, sebagai teman, sebagai ayah. Ayah, kalau disuruh pilih di antara semua ya. Sebagai kakak, itu yang nyaman. Sebagai ayah. Kayaknya Jerome deh, you know he's very hard on me. Dia suka telepon aja, dia marah. Enggak sih, enggak marah, cuman dia kayak telepon. Terus, lagi tapi, apa? Menurut kamu, apa? Ban Jaehyun dan Ban Jerome yeah. Yang mana lebih ayah? Jaehyun, Ban Jaehyun, he's so responsible. Jadi dia kayak
dia telepon, ntar Livi, kamu udah makan belum? Sebelum konten, ntar kita makan dulu yuk, bisa gitu, iya. Bang Ian kan manajernya manajernya kita kan, iya. Aku dan Tomo dan beberapa content creator. Jadi mau suka ngurusin. Ya, jadi I think he's used to taking care of talents. Ya, gitu. Jadi aku juga ngerasa under his care gitu. Yes. Tapi Bang Ian kan bukan dipilihannya. Gak mas. Kalau kayak Aya tuh jarang, because he likes to call me. Waktu itu aku telepon dia. I had a fever, guys. I was like, Kojerom, I udah mau mati. Kan you tau I lebay kan, guys. Jadi kayak, Kojerom, I udah mau mati. What do I do? And then you know what he said? Telepon Tomo, terus dimatiin. Enggak sih, dia gak kayak bapak. Enggak sih, dia gak kayak bapak. Mungkin bapak Tomo kali ya. Yeah, he's so like caring. As a dad would be Tomo. Tapi kalau as a boyfriend, paling boyfriend material kayaknya juga Tomo deh. Apa you ya? I wonder if it's you or Tomo. Or Otsuka. Oh my god, you guys are all boyfriend material. Kalau Jerome suka marah-marah sama Ai, jadi gak boyfriend material. Oh, I see. Mungkin boyfriend material Tomo. Because I've went out with him a couple times. And I know how he treats like girls. Yeah. Gitu kan. Pasti lah. Kakak. Kalau es kakak, Otsuka kali ya. Otsuka? Karena dia bisa masak. Enggak lah, canda, it's you. Canda. Tapi enggak ada hubungan, bisa masak. Dia bisa gimana masak kenai, gitu. Enggak sih. I feel like I have the most chemistry with you. As a brother, gitu. And you always help me out juga, kan. Jadi probably you. Yeah. Kalau Otsuka, aku kurang kenal sama dia, jadi kayak, I don't know where to rank him. Oke. Okay. Nanti di Jepang. Oh, gak mau, takut. Iya, iya. Eh, takut ketemu Otsuka, guys. Soalnya dia diem-diem gitu, kan. Iya. Yeah. Ini Otsuka. Dia kayak, nanti jadi... Gak ada senyum. Makanya kalau mau cepet, kan. Iya, iya. Jadi kayak... Beda-beda deh, show. Tapi bisa peran-peran juga. Ah, oh, bisa ya? Iya, pasti bisa. Udah punya peran yang mau nikah, burung kah? Pertanyaan buat you. Aku juga, kamu juga. Menurut aku tuh, okay. Ya. Biasanya orang Jepang menikah itu cuma 30-an. Ya, jadi aku kira masih lama, masih apa? Masa depan gitu ya. Cari pacar dulu. Tadinya I wanted to get married at 25, but then that's like 4 years away. Jadi mungkin older, 27. 27. 26, 27. Mau 26. Yeah. Quite early kalau cewek. Ya kan? Karena kayak suka nikah ya. Tahu I don't know. Actually ya, yeah, I baru sadar. I said actually 700,000 times, but we like events yang gede kadang. Yang my people like Chindos. Kita suka event yang gede, yang mewah, yang panggil penyanyi terus penyanyinya Lioda gitu. Iya. Yeah. Jadi maybe karena we are all looking forward to the event. Okay. Menikah itu manusia dan manusia kan. Jadi pasti matski awal deh, pacar. Terus udah makin lama makin cari apa? Bukan fort sih. Kayak naga yurusenai gitu. Oh. Bahasa Inggrisnya ik. 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 It's like akimoi. Ah, iya itu. What it translates to yurusenai bubun, it's like unforgivable. Iya, dia masa anak terlalu serius when you say that. Oh. Jadi bahasa Inggrisnya ik. Okay. Jadi ada nggak kalau what's an egg for me? Kalau me personally, I nggak suka orang ngorok. Oh, rokok. Gitu. Ah, ngorok. Ngorok. Oh. And rokok juga nggak suka. Jadi like I have a cousin. Okay. Saudara itu suka nginep di tempat I and he's a guy kan. Terus dia suka berisik banget sih. Ngorok gitu. Ngorok. Terus I kayak pengen I tutup gitu hidungnya tapi ntar mati. Kalian kalau misalnya punya koko atau adik yang ngorok, kadang pengen itu nggak aja ngasih kayak tutup. Iya. Aku ya gas karoko. Iya kan, aku juga nggak suka. Karena my father rokok banget. Oh, jadi, so you don't like the smell ya? Iya, yeah, I don't like that. I don't like it. Mak kadang-kadang ngobrol. Kadang-kadang aku me mau me time dan juga kalau diam cari it's okay. Dan kalau mau ngomong terus capek banget. Jadi harus me time dan apa ya? Are you talking about me? Batasnya urusan deh, Shol. Iya sih. Tapi, mak. Well, good thing we're not dating. Tapi kalau diam, mak boleh. Iya, sama nih. So. Kayak wadah tanda, coba.
demo. Bukan kimazui. Ya, yeah, I tahu, I understand tapi you. Tapi aku gak bisa, gimana cara ngobrol gitu? Jadi, bukan kimazui, tapi it's more like, kadang kalau misalnya orang kan butuh waktu sendiri, ya kan? Jadi kalau misalnya mau ngomong, kadang kepengen ngobrol, kadang kepengen waktu sendiri, gitu kan maksudnya. Gitu. Ya, yeah, jadi, I'm your translator, ya? Yeah? Apa? Bukan harus, kimazui. You mean like? Tahu kan, kayak feelingnya. Tahu. Dan gak, wah kimazui dah. Terus harus ngomong gitu ya? Iya. Yeah. Jadi, oh, get it? Wajib. Kayaknya dia ini deh, dia kalau ngomong kayak muter-muter-muter gitu, intinya ya, maaf ya guys. Intinya, dia gak suka orang yang gak bisa diem, right? Jadi orang yang gak bisa baca ruangan, suasana gitu guys. Jadi misalnya, sometimes dia lagi gak pengen ngomong, ntar diajak ngomong terus gitu. Iya. Oke, next question. Oke, berikutnya. Negara favorit yang Yusuke pernah datang selain Jepang dan Indonesia? Kalau menarik, itu India. India? Tapi cuma satu kali aja di seluruh hidup. Tapi menarik banget. Mau semua mind blowing dan luar biasa. My favorite would be Australia or Taiwan. Taiwan. Yeah. Hometown, right? Mm-hmm. Hometown. Hometown yang grandma sih guys. Saya born and raised in Indonesia. Oke, okay, jadi aku mau tanya. Apa? Pilihannya Australia, Jepang, Indonesia, Taiwan. Terus yang mana paling nyaman? Nyaman? I like Japan the most. The most? Yeah. Because? Because I have family there juga kan. Terus I like the change of weather. I tuh suka negara yang ada 4 season. Oh gitu ya? Jadi Australia juga I suka sih, tapi agak terbalik-balik gitu. And Taiwan? I just can't speak the language fluently. Makanya gitu aja sih. Taiwan juga 4 season? Yeah, 4 season. Korea. And Korea and Taiwan and Japan, they're very close. Yeah, very close. So, Basque, Taiwan, so many tourists, Japan. Yeah. So, like, ga merasa apa? Luar negeri. Mm-hmm. Itu. Okay. Next question ya. Apa yang Suzuki nggak suka dari Libby? Oke. Iya, Suzuki sama means queen, right? Queen banget. Jadi. You think I'm like a queen? Capek ngurusin. Emang iya? Iya. Enggak tahu kenapa dia ngerasa gitu. Tapi waktu itu aku cuma ingat whenever I say sorry. Tapi like, awalnya itu. Tapi sekarang udah terbiasa. Sekarangnya enggak kayak Ojo sama? Iya, emang iya. Oh, masih. Emang iya, masih. Tapi ya udah terbiasa gitu, jadi. Eh, boleh enggak apa yang enggak suka senang gitu? Boleh. You suck at texting. Itu gak bisa fix, gak bisa repair. Let's say I'm dying. I'm mati, I have a fever. Then I call you. You angkatnya when I already die. Yeah. That's a question. Okay. Kamu bisa gak LDR? Enggak. I can't do LDR. Sama sekali. Kenapa? Karena. Ya, aku juga. Kalau LDR, I feel like trust is a big issue for me. Karena nggak tahu dia ngapain aja gitu. Oh, iya. Jadi mendingan teman-temanan aja sih. Ya. Napa nih? Aku juga nggak bisa. Kayaknya. Tapi ada belum pertanyaan pernah. Nih. Lihat guys, pertanyaannya Livi sama Tomo LDR-an dong. Tapi we're just friends. Lihat guys, he's older than me. Cuman dia rambutnya lucu kayak my little cousin. You know my cousin is Japanese kan? Namanya Shinji. And he looks so much like you. Mirip banget sama Yusuke. Jadi aku lihat Yusuke tuh kayak gemes gitu. Lo kalau ada fotonya aku kasih lihat ya guys. Cuman dia nggak suka difoto. Mungkin kalian bisa lebih tahu yang banyak dari kita berdua. Jadi terima kasih udah nonton video kali ini juga. Dan juga jangan lupa follow DB juga. Yes. Gak usah. Aku bayar. Gak usah. Ini konten aku. Iya bodo amat. Gak mau. Ini boleh kredit gak ada? Kredit. Woi Yusuke, jangan gitu. Kak, dia orang Jepang, dia gak bisa bayar. Aku ditraktir. Oke, berikutnya kalau kamu pas ke Jepang sampai, atau pas sampai ke Jepang, kan tahun depan saya pindah. Atau aku ke Indonesia. Tahun depan kan saya pindah kan. Kalau Februari, saya takutnya saya masih kuliah di sini. Oh. Pas saya pindah ke Tokyo, bayar saya 10.000. Fair trade sounds like a fair trade to me.
Yaudah guys, thank you so much for watching. Yeah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you, bye bye guys. And see you guys in the next content. Yes. Bye.